dalam mencegah lalu lintas pendatang luar daerah yang terindikasi dengan virus corona atau COVID-19 ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Tapanuli menugaskan gugus tugas percepatan penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di 3 ruas jalan masuk perbatasan wilayah Tapanuli Tengah. Gugus tugas yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Polres Tapanuli Tengah itu bertugas untuk memeriksa kesehatan para pengemudi dan penumpang serta menyemprotkan disinfektan pada kendaraan para pendatang. Kami dari BPBD Kabupaten Tengah, beserta dari bapak-bapak dari pihak kepolisian, bapak dari perhubungan, dan juga bapak-bapak kesehatan, kami beroperasi di sini, Pak, untuk memeriksa para warga negara kita yang ada di Sumatera Utara ini yang mengarah ke Kabupaten Tengah pun juga. Karena dari hal tersebut kita dapat menjaring warga negara kita itu apakah memiliki temperaturnya tinggi, dan kita berupaya mengusahakannya biar berpola hidup sehat. Dan juga kita tetap membuatkan suatu penyemprotan disinfektan kepada mobil-mobil mereka yang mereka tumpangi. Karena kita ketahui bahwasanya ini posko status ini adalah termasuk posko untuk menjaring dari zona merah, ya, diantaranya dari Kota Medan, Deli Serdang, Simalungun, dan sekitarnya. Upaya pencegahan penyebaran virus corona ini sangat diapresiasi oleh para pendatang khususnya. Menurut mereka, upaya yang dilakukan tersebut adalah langkah yang tepat dan sangat efektif untuk melindungi masyarakat Tapteng dan sekitarnya agar terhindar dari penularan virus corona atau COVID-19. Saya rasa itu adalah langkah yang sangat bagus, ya, untuk pencegahan virus corona ini agar masyarakat terlindungi dari paparan-paparan virus corona. Kalau sebelumnya, Bu, ini dari mana mau ke mana ini, Bu? Dari Tarutung ke Sibolga. Dari Tarutung ke Sibolga. Dalam hal apa, Bu? Kunjungan keluarga. Kunjungan keluarga, Bu, ya. Rizky Ramadan, N2STV, memberitakan.